me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So terima kasih kerana masih lagi menonton channel Portu Jawa. Apa khabar anda semua hari ini? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Dan hari ini saya nak masak satu menu yang very classic, yang jarang-jarang anda jumpa walaupun anda pergi dekat kedai-kedai makan ke dekat restoran, sebab menu ni terlampau classic. It's really really classic from orang-orang Jawa di Johor, iaitu kita nak masak dengan menggunakan buah bacang. Kalau di Kelantan dipanggil sebagai buah macang, ada orang panggil dia buah malmut, ada orang panggil dia buah limus. In English they call Mangifera fruit. Nama scientific dia. So hari ni saya, previously I have shown you how to make sambal belacan dengan menggunakan buah bacang. Tapi hari ni kita akan menggunakan paste yang sama untuk dijadikan sebagai gulai yang sedap dengan ikan lapapan yang besar, yang dekat 800 gram tu. So, teruja tak dengan menu pada hari ni? Mungkin anda tak pernah rasa. Jadi kalau lah dekat pasar malam ke, dekat mana-mana ada jual, ataupun di belakang rumah anda ada tanam pokok bacang ni, cuba resepi ni sebab rasa dia memang sedap, memang mantap. So kalau nak tahu bagaimana saya menyediakan menu tersebut, stay tune in my channel, okay? So daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Ini saya ada ikan selapapan yang besar ni, ikan selapapan. This one in English they call black fin scut fish. Ikan selapapan ni, ikan selapapan ni satu pieces 800 gram, 800 gram. Bagi mereka yang tak tahu ikan selapapan, macam ni bentuk dia ni, yang saiz yang besar. So hari ni, as you know, today we want to make gulai lemak bacang dengan ikan selapapan, or in English they call Mangifera blackfin scut coconut milk, my version Portu Jawa. So now let me check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Okay, firstly we need this one is a 2 pieces of buah bacang atau buah macang atau buah embal, yeah. English they call Mangifera fortida fruits, okay? So ini 2 pieces ni, 2 biji yang masak lah. Fish, ikan blackfin scut ataupun ikan selapapan. One box of coconut milk, kita perlukan santan kelapa satu kotak. Segenggam cili hijau, green ice cili, dalam segenggam macam tu. 1 or 2 inch shrimp paste, 1 atau 2 inci belacan. Bawang Holland sedikit, separuh untuk kita buat sambal belacan dulu. This one is Holland onion. And this one is a chopped onion, bawang yang telah kita chop untuk kita tumiskan. And this one is a ginger halia, dan this one adalah garlic, bawang putih secukupnya. And this one is a red pepper ataupun lada merah secukupnya. I gunakan 2 pieces. And this one is a sugar, gula secukupnya, dan little bit of MSG untuk kita buat sambal belacan dulu, okay? So itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan dia, okay? Ini dia sambal belacan buah bacang kita yang telah kita tumbuk tadi. You can check in my previous video how to make this sambal belacan, sebab saya buat separate video. So dengan sambal belacan ni kita akan jadikan dia gulai, okey? Ini ikan yang telah kita potong dan kita bersihkan. Lepas tu kita letak garam dan kunyit, ya, untuk kita gorengkan dulu. You boleh, kalau you tak nak gorengkan, so it's okay, sebab selapapan ni dia punya kulit dia dah keras, dia punya keluar dia. Jadi daging dia tetap tak hancur. Tapi saya buat version yang kita gorengkan dulu, okey? Dan ini buah bacang yang telah kita potong-potong tadi, sebab kita akan masukkan dalam gulai kita, okey? Bila kita gunakan paste sambal belacan ni, kita kena letakkan sedikit turmeric powder, serbuk kunyit, sebab nanti kita punya kuah kita akan jadi warna kuning, ya. Kalau you tak letak, nanti dia tak jadi warna kuning, okey? So kita gaulkan merata macam ni. Look at this, nampak ni. Dia sebati dengan turmeric powder, serbuk kunyit kita. Sekarang baru boleh kita masakkan dia, okey? Now we pre this all, kita panaskan minyak. Sekarang kita gorengkan ikan kita, okey? And we flip over, kita terbalikkan. Okey. Okey, also now it's look like cook, dia dah agak masak. So kira kita angkatkan dia, okey? Now we take aside, kita ketepikan dan kita siapkan goreng ikan kita.
We reduce the oil, kita kurangkan minyak. We saute our chopped onion, bawang yang telah kita chop. Ginger and garlic, halia dan juga bawang putih. And we stir fry. Tumiskan bawang sampai dia betul-betul layu eh. Sampai terbit aroma dan dia layu eh. So look at this, nampak ni dia dah layu eh. Jadi dah masak. Sekarang kita masukkan sambal, sambal belacan buah bacang kita ni. Okay. In. Ya, kita saute sekali eh. Kita tumiskan sekali eh. The aroma daripada buah bacang ni memang sedap eh. Kalau silap bau dia dah macam buah kueni bau dia eh. We add in salt, kita letakkan garam ya. Yeah. Secukup rasa, little bit of sugar eh, tak perlu banyak sangat gula sebab buah bacang ni dia dah manis eh. Nanti takut manis pula kuahnya eh. Okey. Ha. Kalau you nak letakkan MSG pun boleh juga, terserah kepada cita rasa anda, okey. Kita add in plain water ya, air secukupnya eh. Jangan terlampau cair, jangan terlampau pekat pula eh. Tumiskan dia, kita terus aduk-adukkan dia merata. Ya. Yeah. We waiting until it boiling eh, sampai dia mendidih eh. Okey. Yeah, so look at this, nampak ni dia dah mendidih eh. Kita punya biarkan buah bacang kita ni masak dulu yang telah kita tumbuk tadi tu. We add in our fish ya, yeah, kita punya ikan kita. Kan? Okey. Let it cook within 1 or 2 minutes eh. Dalam 1-2 minit eh. Look at this, now is boiling already. Dia dah mendidih. Add in this one is a coconut milk. Santan kelapa kita masukkan. Okay. And we mixing well. Kita adukkan merata. Api yang kecil kita renehkan dia, kita stew dia, okay. We low heat the fire, okay. Now we add in this one is a mangifera fruit ataupun buah bacang kita, kita masukkan, okay. And we mixing well, okay. Kita adukkan merata. So now let it cook eh, within 5 minutes more eh. Dalam 5 minit lagi untuk dia masak sampai buah bacang dia ni agak layu sikit eh, dan meresap kepada kita punya kuah kita, okey. Look at this, nampak ni. Nampak ni kita punya buah bacang kita dah masak menjadi aroma kepada kita punya kuah lemak kita ni yang sedap, dan ikan kita juga dah masak. So now ready to be served, kita akan hidangkan dia, okey. Tada, so ini dia buah bacang gulai lemak dengan ikan selah papan, okay? My version Porto Jawa, or in English they call Mangifera Big Fins Cutfish Coconut Milk, my version Porto Jawa. So now, so hari ni saya makankan dengan sayur peria udang, my version Porto Jawa, dan nasi putih saja. Eh? So now I zoom it for you, okay? This food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others, in Jesus name, amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord, through Christ I pray, amen, amen, amen. Hi all, so how are you today? So me back again in this channel. So look at this, ini adalah sayur gulai kita. Gulai dengan menggunakan buah bacang, gulai lemak dengan ikan selah papan ni. Boleh gantikan dengan apa-apa jenis ikan, tetapi ikan selah papan ni bagus sebab dia tak bersisik dan dia ada kulit di luarnya tu. Jadi senang kalau you tak nak goreng pun, dia boleh dijadikan sebagai resepi gulai yang very simple untuk dibuat. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita rasa kita punya gulai kita pada hari ni. So kita rasa dia punya kuah dia dulu, okay. Buat makan semua.
Wow, dia rasa sweet sikit. Dia rasa buah bancang tu memang dah hadir kat sini. Aroma daripada buah bancang tu dah meresap pada kuah dia yang pekat, yang likat. So, kita rasa dengan dia punya ni. Ini nama dia buah bancang itu potong-potong tu. Awesome. Jadi resipi yang saya buat sedap. You mesti cuba di rumah. So, kita tanpa membuang masa, mari kita makan sepenuhnya, okay? Kita makan dengan nasi putih. Okay, kita ambil ini. Ini ikan kita. Okay. Alright. So, ikan ni kita kasihkan kuah lagi. Kita makan dengan nasi, okay? Wow, so amazing. Sedap you are, memang sedap. Ya, tak sangka kan buah bacang boleh jadi kita punya sos, ataupun kalau orang putih panggil sos lah. Dia punya gravy dia dengan coconut milk. Memang sedap kan? Dimakan lagi dengan sayur perier udang. Wow, so amazing. Kita punya ikan kita. Ya. So, kepada anda yang mungkin first time tengok buat gulai dengan buah bacang ni, kalau ada buah bacang dekat belakang rumah ke, kan pergi kat pasar malam, orang jual murah-murah ke, beli. Boleh dijadikan air, boleh dibuat sambal belacan, dan juga boleh dijadikan sebagai tambahan kepada kita punya ikan gulai kita. Wow. Enak, enak, enak. Gos, gos, gos. Emang sedap, kan? Wow. Ada dia punya buah bacang ni, ya. Dari serat, bagus untuk kita punya digest. Setelah di masak dia agak lembut sikit, soft and tender. Wow. Sweet, sedap, mantap. Orang Indo kata gurih, mantul. Kepada para permisah-permisah saya yang menonton di Indonesia, kalau dekat Indo lagi banyaklah buah bacang ni kan. Boleh cuba resipi saya. Tak salah mencuba sebab memang sedap. Tak rugi mencuba. Ikan ni kalau you tak menggoreng dulu, you harus masukkan sebab ikan ni dia memang dah ada kulit di luar, jadi tak takut dia bersepai kat dalam tu, okay? Cuma macam biasa, kena kontrol dia punya api supaya tak terlampau pecah lantan, tak terlampau lembik, tak terlampau bonyok ikan tu kan. Betul tak? Jadi kepada anda semua, ibu-ibu, suri rumah, suri rumah, ataupun surah rumah, ataupun bibi-bibi, selamat mencuba semua resipi-resipi saya di dalam channel saya yang saya buat untuk anda semua yang sedap-sedap daripada Johor ke Tanah Jawa ke Portugal. Semua dipaparkan untuk anda semua. So, kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana stay tune di my channel. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Oh, saya terlupa nak bagi tahu. Maaf kalau sound tak berapa okey sebab dekat luar sana hujan terlampau lebat. Okay? So, bye!